Pemirsa, kantos nguping carita fiksi ngenaan dunia peri di leluak Maribaya Lembang, Kabupaten Bandung Barat, aya hiji tempat wisata nu nyayagakeun fasilitas ngenaan dunia peri. Lian ti bisa mereatikan pikeun barudak ngenaan hal anu positif di eta tempat sakumna wisatawan bisa dipalotret di dunia peri. Siga kumaha atuh jujutanana, urang sami-sami bae Bandungan wae liputana. Tah ieu salah sahiji kastil gede anu endah anu pernahna di lelewak Maribaya Lembang Kabupaten Bandung Barat. Sahwai anu asup ka eta kastil bakal ngarasakeun aya di salah sahiji tempat di dunia peri. Teu kitu kumaha di eta tempat para wisatawan bakal dibagiakeun kumang pirang patung peri sarta taman para peri. Eta pangjujugan wisata anu pernahna dihandapeun suku Gunung Tangkuban Parahu teh mere pangaweruh pikeun barudak. Yanti bakal nyaho dongeng ngeunaan asal muasal dunya para peri di eta tempat para wisatawan bisa mapatahan barudakna kumaha prak-prakan maraban kelenci. Para wisatawan oge bisa dipalotret selfie hareupeun pepelakan jeung patung peri. Dina jam-jam khusus aya pintonan lalakuan salah saurang peri anu bisa nyambat para wisatawan. Lihat sih untuk di daerah wisata di sini itu bagus sih kalau buat anak-anak pendidikannya. Sama lingkungannya pun bersih, cuacanya pun segar gitu. Alam masih bisa terbilang alami, anak-anak pun rasa senang gitu dengan lingkungan bersih, cuacanya segar. Dan memang cocok dah buat anak-anak. Jarang diketahui sama warga Jakarta kan. Jadi ini rekomend banget buat orang family, buat family juga, buat keluarga yang mau jalan-jalan apalagi kalau liburan sekolah. Memang betul-betul untuk family dan mengedukasi untuk putra dan putrinya. Beberapa di antaranya adalah kita punya wahana Fairyland. Ada juga Woodland, Fairyland lebih ke wahana edutainment. Seperti ada Art Fairy, ada Book Fairy atau Lowlife Library, dan ada juga Flower Fairy. Pikeun ngadeg-deg ka eta tempat para wisatawan ukur mayar 35.000. Yanti bisa mere pangaweruh ka barudak sarta dipalotret, pamirsa oge bisa nyaksian pamandangan anu endah sarta hawa anu seger tur tiis. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.